di pinggir lotari ini, di sebelah sini ada baut. Nih, baut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya, yaitu channel Mesin Kreator. Yang dimana channel ini membahas seputar jahit menjahit ya, kejahitan dan juga informasi seputar dunia konveksi. Kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana caranya mengatasi benang yang loncat ya, loncat atau benang suka putus kalau jahitnya di kain yang tebal. Oke, kita lanjut tutorialnya. Bagaimana cara mengatasi benang loncat atau benang putus ketika kita menjahit di bahan yang tebal. Sebentar. Oh, ini benangnya putus. Nah, ini biasanya di setelan lotari ya, yang ada di dalam ini. Sama kita buka dulu ya sepatunya. Biasanya kalau loncat ya atau putus itu setelan lotarinya harus digeser. Ini giginya juga kita buka karena suka ada kotoran. Kita buka dulu. Nah, kayak gini suka ada kotoran-kotoran, ini yang bisa menyebabkan benang putus. Kita bersihkan dulu. Nah, ini ya, ini namanya lotari. Ini lotari, kameranya kita deketin. Nah, ini biasanya masalahnya ada di lotari ini, di lotari sama jarum ini. Ini lotari ini sama jarum ini enggak pas setelannya. Di sebelah sini ada baut. Nih, baut ini. Ini baut ini. Ini bautnya kita buka. Biasanya ini gimana mesinnya? Bautnya ada dua atau ada tiga? Biasanya di sini ada. Cuman untuk mesin ini ada dua bautnya. Kita cukup buka. Lalu kita ini geser. Nah, ini setel. Bisa digeser. Geser dikit. Nah, kayak gini. Lalu kita setel. Nah, ini. Ini. Nah. Jadi ini bisa geser ya, tuh. Nah, ini. Ini kita jarumnya ke bawahin dulu, lotarinya kita pegang dulu. Nah, jadi pas jarumnya diputar ke bawah, nah kayak gini. Ini harus pas ya setelannya, jangan terlalu kena jarum. Nanti kalau terlalu kena jarum pas di bagian jahit yang tebal, patah nanti jarumnya. Udah pas, motorinya kita tahan. Nah, baut ininya kita kencengin lagi. Nah, jangan dulu
dua-duanya ya, satu dulu kita tes dulu. Nah, cara ini gini caranya tuh. Jadi pas lotari muter ke sini nih, ini ke bawah. Nah, kalau udah pas dua-duanya kita kencengin board yang tadi kita geser. Jangan lupa ya, harus dikencengin lagi. Nah, ini kita coba masukin skoci. Nah, ini untuk setelan yang bagus ya, skoci ini nggak boleh, harus longgar ya. Nah, kayak gini kita coba masukin ya. Ini kalau masukin ini, masukin skoci ini harus sampai bersuara ya, ada jetrekan. Nah, kayak gitu harus pas. Nah, harus kayak gitu. Kita tes ya, puter. Nah, kayak gini. Nah, ini udah bagus berarti. Jadi benang bagian bawahnya ketarik. Oke, kita buka lagi dulu. Kita pasang lagi ya giginya. Ini jangan sampai kencang dulu. Nah, segini aja dulu. Nah. Lalu kita pasang ini namanya tata ban ya. Kita tes dulu biar pas. Jadi giginya nggak miring. Miring lagi. Nih. Pasang lagi baut tataban. Oh, kayak gini hasilnya. Aku coba kencengin. Jadi kalau cara setting loterinya benar, mau nginjak kencang juga nggak akan loncat. Yang kedua, kita tes di bahan yang tebal. Ini ya. Ini kita udah 2, 3, 4, 5, 6 lapis. Kalau tadi kan 6 lapis tebal ya. Maksudnya 6 lapis putus, kita ditambahin lagi 1 2 3 4 5 6 7 8, nih 8 lapis. Putus apa enggak? Nah, ternyata enggak putus. Nah, kayak gini, ini udah 8 lapis ya. Kita tambah lagi, hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tebalannya 10 lapis kain ya. Kita tes. Nah, kalau setelannya bagus, ini 10 lembar ya, 10 lembar kain. Enggak putus, enggak loncat juga. Nih, kita thread. Ya, atas juga bagus ya. Oke, gitu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.